Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk semangat. Semangat. Bagus. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah menjadi Tuhanku, Islam menjadi agamaku, dan Muhammad menjadi nabi dan utusan Allah. Nah, kali ini kita memasuki tema binatang. Subtema hewan yang hidup di darat dengan subsubtema hewan yang berkaki dua. Anak-anak pasti tahu kira-kira hewan apa saja ya yang berkaki dua itu. Nah, bisa menyebutkan kira-kira? Betul. Ada ayam, ada bebek, ada angsa, ada penguin, ada kanguru, ada burung, dan masih banyak yang lain. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan, Bu Guru ingin menjelaskan bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan hewan berkaki dua. Nah, hari ini kegiatan kita fokus pada hewan berkaki dua, yaitu ayam. Di sekitar rumah anak-anak pasti sudah tidak asing yang namanya hewan ayam. Nah, kegiatan satu, anak-anak akan menirukan suara ayam. Gimana suaranya ya? Betul. Kukuruyuk. Kegiatan kedua, anak-anak akan melukis dengan jari menggunakan cat air. Pastinya melukis ayam ya. Contohnya bisa dilihat pada video Bu Guru berikut ini. Untuk kegiatan kali ini yang perlu kita sediakan adalah kertas warna putih dan cat air. Langkah-langkahnya adalah kita buat lingkaran kecil menggunakan cat air. Selanjutnya kita buat lingkaran yang besar. Kita buat leher ayam. Kita buat ekor ayam. Kita buat kaki ayam.
Nusantara. Jadilah kita melukis ayam. Untuk kegiatan kali ini yang perlu kita sediakan adalah kertas warna putih, pensil, dan krayon warna putih. Langkah-langkahnya adalah kita buat huruf A, Y, A, M. Setelah itu kita arsir pakai pensil. Tara, jadilah kata ayam. Kuku kuku ruyuk, begitulah bunyinya. Kakinya bertanduk, hewan apa namanya? Ayam, bagus. Anak-anakku semua, menyenangkan bukan kegiatannya? Anak-anak bisa menirukan suara ayam, melukis ayam dengan jari, dan menulis kata ayam. Anak-anakku yang manis, itulah kegiatan kita hari ini. Jangan lupa, setelah selesai melakukan kegiatan, kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai ketemu esok hari dengan kegiatan yang lebih seru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.